kami tegaskan bahwa insiden yang terjadi di penerbangan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika seluruh penumpang memiliki kesadaran bersama dan bersedia diingatkan jika melakukan kekeliruan. Pak Nawawi sudah menyampaikan bahwa hal ini bukan masalah pribadi beliau, tetapi agar menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk patuh pada aturan yang berlaku, khususnya di penerbangan, karena ini terkait dengan keselamatan seluruh penumpang. Dan yang juga paling penting adalah apapun jabatan yang kita miliki bukan berarti membuat kita dikecualikan dari kewajiban etik dan hukum agar patuh pada peraturan yang berlaku. Justru pejabat publik wajib memberikan contoh integritas dalam hal apapun. Akan tetapi itikad baik mengingatkan yang bersangkutan tersebut justru direspon negatif, bahkan yang bersangkutan sempat mengatakan kamu siapa dan mengatakan pada Pak Nawawi saat itu bahwa ia sedang bersama dengan salah satu wakil ketua komisi dari DPR RI. Saat itu Pak Nawawi tidak mengetahui nama atau dengan siapa ia berbicara, namun memutuskan untuk mengingatkan penumpang tersebut agar mematuhi aturan yang berlaku di penerbangan. Pak Nawawi juga tidak pernah berharap bahwa apa yang disampaikan itu didengar karena ia adalah pimpinan KPK ya. Namun harapannya siapapun penumpang yang mengingatkan penumpang lain seharusnya tidak direspon secara negatif karena itu adalah untuk kepentingan keselamatan bersama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.